Anda kembali lagi di Power Lunch bersama saya, Anneke Wijaya. Setelah pengumuman Kabinet Jokowi Maruf, sudah ada beberapa tokoh yang datang mengenakan baju putih yang identik dengan Jokowi Dodo. Salah satunya adalah bos Gojek Indonesia, Nadiem Makarim. Nadiem tiba di pukul 10.20. Nadiem menyatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden dan siap membantu Presiden. Nadiem bahkan menegaskan dirinya telah mundur dari Gojek Indonesia. Nama Nadiem memang digadang-gadang sebagai Menteri Muda yang mewakili milenial di Kabinet Jokowi Maruf. Sudah ada nggak inovasi yang ingin Bapak lakukan gitu Pak? Ada nggak pertanyaan tentang jalan itu? Nanti inovasinya apa? Sudah pasti ada banyak sekali saya ingin lakukan untuk negara ini. Saya nggak bisa sebut semuanya sekarang. Tapi tadi ditanyakan oleh Presiden ya Pak? Sudah pasti dari sisi posisi saya di Gojek itu sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Sudah terlibat dalam hal atau apa? Sudah itu sudah. Hari ini sudah sama sekali tidak ada posisi maupun kewenangan kekuasaan apapun di dalam Gojek lain. Ada persiapan lain nggak sih Pak? Ada persiapan lain? Pemilikan saham? Ada banyak, tapi semuanya merujuk dari visi-visinya Pak Presiden. Sekali lagi, saya ingin bilang terima kasih lagi sama teman-teman media hari ini. Ini merupakan kehormatan luar biasa buat saya. Semoga didukung ke depannya dan terima kasih. Pak Nadiem, kepemilikan saham di Gojek gimana? Ada persiapan lain nggak sih Pak? Nadiem Makarim lahir di Singapura 35 tahun silam. Co-founder Gojek ini menuntaskan pendidikannya di Amerika Serikat hingga meraih gelar Master Degree. Sejumlah prestasi dicatat Nadiem bersama dengan bisnis Gojek, antara lain penghargaan The Straits Times Asian of the Year tahun 2016, kemudian perusahaannya Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Changed the World di tahun 2017. Masuk dalam daftar Bloomberg 50 di tahun 2018 dan menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis di tahun 2019.